Mau ke mana? Mau ke apa lagi? Tsukuba. Oh, mau ke Tsukuba. Stasiun terakhir ya? Stasiun terakhir. Kayak Bandara Narita ya. Bisa potong rambut di situ tuh. Mau ke mana pak? Mau ke gunung. Gunung? Gunung Tsukuba. Oh, Tsukuba. Kita udah musim gugur guys. Sama antri apa? Antri makan, lapar. Lapar? Mau makan apa? Mau makan onigiri. Onigiri? Lagi nungguin apa? Nungguin onigiri. Mana onigirinya? Jajajajeng. Karage. Masaku? Bukan, bukan mushroom. Fine mushroom. Ini shiitake? Shiitake. Mushroom biasa. Ini karage nih. Yummy, yummy. Makan apa? Makan sup. Miso sup. Supnya Jepang. Sochika. Guys, kita lagi ada di Tsukubasan Jinja. Shrine-nya cukup Tsukuba. Shrine paling terkenal di Tsukuba. Tsukuba itu Ibaraki, guys. Hari ini kita mau naik gunung sama Shacho, sama mertua juga. Jadi saksikan video ini sampai kelar guys. Guys, orang-orang pada berdoa pas sudah nyampe di depan shrine-nya tuh. Ini kepercayaan orang Jepang guys. Masker. Ada yang pakai masker tuh. Asik, banyak banget tuh orang di belakang. Ini mertua, mertua guys, mertua. Tadi kita datang ke Ibaraki ini, di Tsukuba, kita naik kereta. Soalnya katanya mertua mau naik gunung gitu. Jadi ya kita tadinya mau ke ini kan, Gunung Takao di Tokyo. Tapi itu kan orangnya rame banget. Jadi kebetulan mertua main ke Tokyo. Jadi terus dia minta mau ke, apa? Minta naik gunung. Bawa sepatu, bawa baju-baju buat naik gunung, yaudah. Kita bawa ke Tsukuba, Gunung Tsukuba. Dan pas banget ini seasonnya season koyo. Koyo itu pas banget musim apa lagi? Aki. Musim gugur. Daun-daun pada berjatuhan berwarna kuning, hijau, merah, biru. Biru nggak ada sih guys. Ada yang jualan sayur di atas gunung. Ada buah-buahan, jeruk, cabai merah. Ada cabai tuh Caca. Cabai, cabai. Oh, banyak sayur-sayuran. Oh, benar-benar toko tradisional guys di atas gunung. Kita naik gunung. Udah musim gugur. Kita baru nyampe di tempat buat naik cable car. Dan udah ada disambut sama daun warna merah. Tunnel guys. Guys, kita nggak jadi naik gunung. Soalnya keburu ditutup treknya. Gila, rame banget orangnya guys. Sege. Orangnya rame banget. Tuh guys. Gila. Sampai ke sana tuh guys. Mana-mana tuh. Rame banget orangnya. Sugoi gitu. Sugoi gitu ya. Orangnya banyak banget.
Coba kita kasih lihat pemandangannya, keren banget ini kayaknya. Ya, akhirnya kita udah nyampe di puncak. Gila guys, pemandangannya keren banget. Ibaraki itu emang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kayak Tokyo gitu ya. Jangan Tokyo lah, nggak kayak Kyoto lah. Masih banyak desanya gitu, jadi kelihatan banget itu rumah-rumah masih berjauhan, masih banyak apa tanah-tanah kosong. Apa penghasilan di Ibaraki itu sebenarnya ini produksi beras guys, beras Ibaraki. Gila. Dan gunungnya di tengah-tengah ini namanya Tsukuba, Gunung Tsukuba. Nyambung sampai di samping sana tuh. Pas banget ini. Musim gugur. Jadi daun-daun kelihatannya kemerah-merahan. Masih banyak hijau juga sih. Guys, itu di bawah guys, orang-orang yang nungguin cable car. Gila tuh. Rame banget. Wow. Rame banget asli. Tuh kalau kelihatan tuh guys, daerah sini ada ini apa? Pembangkit listrik tenaga angin. Kalau kelihatan tuh ada di sana. Ada dua. Guys, katanya naik gunung, tapi kerjanya makan aja. Makan mulu. Siaco juga kerjanya makan mulu. Katanya naik gunung kan? Malah naik cable car. Terus pulangnya pengen pakai ropeway katanya. Makan mulu. Kapan naik gunungnya? Tapi emang enak sih. Guys, treknya nggak terlalu naik gunung banget. Memadai fasilitasnya. Saya aja kelihatannya biasa aja kan tuh. Sama emaknya. Nggak terlalu tough, nggak terlalu hard. Jadi biasa aja gitu. Makanya banyak banget orang-orang kesini, gila. Tua. Yang tua, yang muda. Banyak banget orangnya. Banyak orang asing juga, guys. Ya, gue salah satunya orang asing. Tapi lebih banyak lagi orang asing yang lain. Tuh, bocah-bocah. Lihat aja. Ini pasangan nih, pasti couple nih. Ini pasti anak dia ini. Ini pasti emaknya nih. Dan itu pasti suaminya. Ternyata. Apa nih? Batu apa nih? Siaco mana siaco? Kodok. Oh, bentuknya kayak kodok. Tuh kodok tuh. Mana kodoknya? Batu kodok. Guys, mungkin buat sebagian teman-teman, vlog kali ini kurang menarik. Kenapa? Karena nggak ada yang asik. Ya, namanya juga nyenengin orang tua. Bikin seneng mertua. Biar disayang sama mertua. Kelamaan tinggal di kota sih. Harus gua ajak ini naik gunung di Indonesia nih. Biar lebih exciting. Jadi buat teman-teman yang nungguin vlog yang lebih menarik dibandingkan vlog ini, sabar, kita bakal upload lagi di video lainnya, oke? Jangan terburu-buru. Harus ada penyegaran, guys. Kadang ada bosennya, kadang ada menariknya, kadang ada nangisnya. Nangisnya nggak perlu ya. Kadang ada ketawanya, gitu ya. Harus ada variasi. Jadi, kalau konten ini kurang menarik buat sebagian teman-teman, ya, terima saja kekurangan channel ini. Ya, namanya juga nyenengin orang tua loh guys, nyerengin mertua. Tapi gue bisa tunjukin pemandangan di sini kayak gini guys. Ini karena udah musim gugur, daun-daun berguguran. Yang penting hati kita nggak keguguran guys. Banyak cewek-cewek lucu, cakep kan. Ya, buat teman-teman yang bosan, ini bisa jadi penyegaran di vlog ini. Mereka pakai masker, jadi kelihatannya cakep kan? Nggak mau katanya. Tuh, minta pulang. Ada kuil lagi, guys. Orang-orang pada di situ. Saco nyampe juga di sini.
Ada kuil. Kuil. Mana kuilnya tuh di atas gunung tuh? Kuil. Udah kita puncak ya, Pak. Udah puncak, udah di puncak. Macet, guys. Ayo coba, Iko. Macet, guys, macet. Orang-orang pengen foto di sini doang tuh. Pada ngantri di belakang. Aduh. Dan kita udah nyampe di atas, guys. Lihat ada titiknya tuh. Titik paling di atas gunung puncak. Wow, wow, wow. Oh, tinggi banget, guys. Oh. Guys, kita udah nyampe di puncak gunung. Hai, Syaco. Mana dia orangnya? Oh, sibuk sendiri dia. Oke, okay, it's fine. Oke, okay, here. Woohoo. Syaco sibuk sendiri di situ. Itu orang mau ngapain coba? Ada orang mau ngapain coba di situ? Oh, mito, mito. Sugoi ne. Suge. Gila, guys, keren banget. Tuh, momen. Keren banget. Asli keren banget, guys. Lihat tuh, ini kayak gunung ini milik kita berdua, guys. Kayak gini loh. Penuh perjuangan sampai ke sini. Ini berdua sampai naik ke atas puncak ini ribet banget. Macet ya. Ah, guys, kita udah nyampe di atas puncak. Nyantai dulu kita, soalnya capek-capek bisa sampai ke sini, guys. Kita mau pulang. Ayo pulang, kata Syaco mau pulang tuh. Guys, sudah sore, waktunya pulang. Kita udah mau naik ropeway pulang. Mau turun gunung? Mau turun. Nggak jadi naik gunung. Jadi kita turun gunung aja. Ropeway. Tadi kita naiknya pakai cable car. Cable car. Turunnya pakai ropeway. Ropeway. It's a perfect trip. Perfect trip. Assalamualaikum. Wah, pemandangan sore harinya bagus banget ya. Sunset ya. Wah, warnanya apa sih itu? Warna orange. Warna orange. Warna orange. Itu saya. Happy. Oh, berhenti. Hai. Udah siap pulang? Aku juga berhenti. Udah siap pulang? Hai. Ya, hajri macho. Main nama ni macam macho. Main nama ni macam macho. Ayo pulang. Ayo pulang. Gerak, guys. Guys, keren banget. Guys, 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 gila rame banget. Syaco. Asik gak? Asik banget. Senang gak? Serem banget, ngeri. Ngeri, takut. Kaget ya, kaget ya. Asli kaget. Asli kaget. Ya udah kita kasih lihat pemandangan di depan aja, guys. Oke, oke. Lihat depan aja. Ceng 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 ceng. Hai. Ya. Oh, keren 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 keren. Hai, cheese. Serem ya? Serem. Pas dia jatuh gitu. Miring. Cepet ini, guys.
kecepatan dropnya 18 km per jam guys. Miring gitu kan turunnya. Tingginya sama Sky Tree kan? Tingginya lebih tinggi dari dibanding Sky Tree. Sekarang ini tinggi. Sekarang tingginya 600 meter. Iya. Bentar lagi udah mau nyampe guys. Oh, masih banyak banget orang yang pengen naik. Anak-anak tuh. Ada bocah. Ada bocil-bocil. Akhirnya nyampe guys. Akhirnya. Hihi. Horai. Artinya apa horai? Horai. Terus. Horai. Oke. Di sana. Ini tiketnya spesial guys. Oh, tiketnya spesial guys. Capek guys. Ngantuk. Oh, tempat spesial. Kochi? Eh? Oh, konnichiwa. Kita udah nyampe di Tokyo lagi guys. Cepet banget kan? Iya. Baru dari Ibaraki, Tsukuba, langsung balik lagi ke Tokyo. Sekarang kita di Akihabara. Jadi, cukup seharian. Senang-senang ya sama mertua. Iya. Sama mama kamu ya. Iya. Kayaknya dia senang banget ya. Iya.